Hi guys, welcome back to my channel. Okay guys, kembali lagi dengan aku, Elia Rusa. Jadi di video kali ini, aku akan membagikan tutorial bagaimana cara menghilangkan logo ataupun tulisan KineMaster saat kita mengedit suatu video. Caranya sangat mudah, tanpa menggunakan aplikasi KineMaster Pro dan tentunya secara gratis ya guys. Tapi sebelumnya, bagi kalian yang pertama kali mampir ke channel ini, jangan lupa di subscribe ya guys. Oke, langsung saja kita buka aplikasi KineMaster. Pilih icon plus. Pilih aspek ratio 16:9. Di sini saya coba mengedit suatu video ya guys. Pilih media. Pilih video. Nah, kalian bisa nampak kan guys, ini yang ada yang di sebelah pojok kanan atas ada tulisan KineMaster. Nah, di sini saya enggak tahu bagaimana cara menghilangkan tulisan KineMaster tersebut. Oke, langsung saja misalnya kalau kalian udah siap edit video, kalian bisa langsung ekspor. Oke, udah selesai. Oke guys, videonya udah kesimpan di galeri. Coba kita buka. Pilih folder you cut. Nah, ini ya guys. Kalian bisa langsung lihat tanda ataupun tulisan KineMaster yang ada di video ini udah nggak ada lagi ya guys. Oke guys, sekian videonya. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian, dan jika kalian suka dengan videonya, tekan like dan subscribe juga ya guys. Terus komen video apa lagi yang ingin saya buat untuk kedepannya. Thank you for watching. Bye.